And then Ronaldo! Oh! Bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, mencetak rekor usai seminggu ribut dengan Lionel Messi dan Neymar. Mbappe mencetak sejarah sebagai pencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Prancis saat membobol gawang Lille dalam waktu 8 detik di Stade Pierre Mauroy. Gol tercipta melalui assist indah Messi tidak lama setelah kick-off. Ex-bintang Barcelona itu memberi umpan lambung terukur yang bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh Mbappe yang berdiri bebas di zona pertahanan lawan. PSG kemudian berhasil menang 7-1 atas Lille dengan Mbappe menciptakan hat-trick, Neymar 2 gol dan Messi 1 gol. Kemesraan antara Mbappe, Neymar dan Messi menjadi pemandangan yang berbeda 180 derajat dari pekan lalu. Pekan lalu hubungan ketiga pemain itu dikabarkan bermasalah usai menang 5-2 atas Montpellier. Messi dan Neymar dikabarkan berselisih dengan Mbappe. Penyebabnya Mbappe sempat terlibat cekcok dengan Neymar terkait eksekutor penalti PSG. Selain itu Mbappe juga tertangkap kamera menabrak Messi hingga La Pulga kecewa. Sikap Mbappe mengundang komentar pedas dari berbagai pihak. Narasi yang menyebut Mbappe membenci Messi pun terbentuk. Legenda Manchester United Wayne Rooney bahkan menyindir Mbappe yang menabrak Messi. Rooney menganggap sikap Mbappe tidak pantas. Netizen bereaksi soal rekor gol yang dicetak bintang Paris Saint-Germain PSG Kylian Mbappe saat melawan Lille di Ligue 1, Senin dini hari WIB. Mbappe membawa PSG unggul cepat lewat gol yang terjadi saat laga berjalan 8 detik setelah menerima umpan terobosan ciamik Lionel Messi. Gol mantan pemain AS Monaco itu mengundang reaksi dari banyak pihak, tidak terkecuali dari netizen. Warganet pun membandingkannya dengan gol cepat dari pemain lain. Berdasarkan catatan BR Football, gol tersebut merupakan gol tercepat sepanjang sejarah Ligue 1 atau Liga Prancis. Sementara PSG menyatakan gol Mbappe adalah gol tercepat sepanjang sejarah klub di seluruh kompetisi resmi.